Retur sini. Lepas. Lepas. Retur. Retur betul-betul lah. Kau ni dah kenapa? Siapa yang cuci ni? Beratur dalam barisan. Ingat, dalam perpustakaan, kita mesti... Senyap! Pandai! Bagus! Dah sampai! Baca buku apa tu? Buku ni, cikgu. Angsa bertelur emas. Cikgu, ceritakanlah. Boleh. Pada suatu hari, seorang petani miskin dan berpakaian comot terjumpa seekor angsa putih dalam semak. Angsa putih sangat kurus dan kotor. Dia cuba menjualnya pada seorang saudagar Cina, tapi saudagar tersebut enggan membeli kerana dia tidak tahu bagaimana untuk menjaga angsa. Petani kesian akan angsa yang tidak bertuan itu. Lalu, dia menjaga sendiri angsa tersebut. Angsa itu dijaga dengan baik. Semakin lama, angsa itu semakin gemuk. Bulunya semakin cantik, lebat dan putih. Suatu hari, petani itu datang untuk memberi makan kepada angsa. Alangkah terkejutnya dia bila lihat angsa tersebut bertelur, keluar telur emas. Telur emas? Kalau betul ada, aku boleh jual. Kaya aku. Adakah? Mestilah. Tak. Mana kau tahu? Mungkin ada. Haiya, ini cerita dongeng, Ma. Iya, telur emas enggak ada di dunia nyata. Iya ke? Dah, pergi rehat. No. Cikgu, teruskanlah cerita. Cepatlah, cikgu. Esok sambung. Ayo. Dua, tiga tumpang lalu. Saya baca dulu. Buku ni aku yang pinjam. Mestilah aku yang baca dulu. Lagi. Upin, Upin. Woi, jalan tu pandang depan. Buku apa yang korang baca? Leka sangat sampai tak tengok jalan. Atuk, seronok baca buku ni. Angsa bertelur emas? Cik, mana ada telur emas? Telur emas! Apa tengok-tengok? Abang Saleh, ini telur emas dari angsa ke? Angsa ni siapa punya? Ish, korang ni. Mana ni? Iya. Telur ni dari angsa milik Atuk. Tudalang, ada cakap betul kah? Atuk tak pernah pun cakap ada angsa bertelur emas. Mana boleh cakap? Nanti orang curi. Kalau korang nak tengok angsa tu, datang rumah Atuk petang nanti. Saya mau ikut tengok juga. Saleh pun. Kau berdua tak payah. Bye, Atuk. Jumpa nanti. Tata. Jenipi, cepat.
nak ke mana tu? Rumah Atu. Tengok angsa betila emas. Oh. Apa? Atu! 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 Mana angsa tu? Ada. Mari ikut Atuk. Ada tiga ekor. Ini semua angsa betela emas ke? Tak nampak pun betela emas. Ada telur putih je dua biji. Betul. Dalam keadaan sekarang asyik hujan je. Angsa-angsa ni takkan bertelur emas. Kenapa? Sebab hanya angsa yang bulunya seputih saljunya boleh bertelur emas. Tengok angsa ni. Bulunya semua kotor sebab suka main lumpur. Jadi, macam mana nak bertelur emas? Seputih telur je lah yang Atuk dapat. Apalah nasib. Atuk bersihkanlah angsa-angsa tu. Hari-hari Atuk bersihkan sampai dah tak larat. Atuk kan dah tua. Upin Ipin boleh tolong. Betul. Ha, bagus. Itu yang Atuk nak dengar. Ini bro, kat sini pai air. Ni besen untuk mandikan angsa. Buat bersih-bersih tau. Jing ke jing 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 jing. Jing ke jing 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 jing. Yahoo! Nak mandikan. Kau lah pergi. Kau kan abang. Angsa ini garang. Korang buat apa? Tuan Kui, tepat masa korang datang. Ramai kat sini. Patutlah Atuk dengar riuh rendah. Otohnya korang. Tak apa. Asalkan ini semua bersih. Wah, betul-betul bersih ni. Angsa dah putih. Seputih salju. Bolehlah bertelur. Telur emas. 2-3 gelang emas. Cantik dipakai oleh Cik Mas. Kita tolong Atuk kemas. Nanti dapat upah telur emas. 15. Bagi kita orang satu dia tu. Ya. Yelah. Boleh jual. Kau beli aku. Nah, seorang satu balang telur angsa. Upah kau orang. Terima kasih bersihkan sangka dan angsa-angsa Atuk. Tapi ini telur putih.
Ha-ha, kita orang nak tolong angsa emas. Ish, mana ada angsa tolong emas? Semua tu cerita dongeng je. Atuk mainkan kita orang, ya? Taklah. Atuk wow je. Dah, jangan mengajuk. Mari, Atuk belanja semua makan durian. Durian? Nyam-nyam. Tunggu apa lagi? Jom. Ipin-ipin, dah nak mula. Upin, Daddy Pin, inilah dia. Kembang sekiras itu biasa. Upin, Daddy Pin, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Upin, Daddy Pin, selamanya. Betul-betul-betul. Bila cuti sekolah? Bahagian 1. Lama selipar kita. Bilalah nak siap lukisan ni? Hai, besok dah nak sekolah. Tengah nak buat lah ni. Tapi rimbu kacau. Betul-betul-betul? Jangan nak salahkan Rainbow kalau tak siap nanti. Ipin. Siapa kata dulu dia kalah. Payung. Ya.
Semua sudah basah. Saya balik dulu. Bye. Jom. Kita balik. Besar. Sedapnya. Atuk. Lepas kelulut. Tak sengat orang. Mari sini. Mari. Tempayan-tempayan kecil ni. Dalam ni ada madu. Sedap. Kenapa? Tak percaya? Nah, rasa sendiri. Nah, ambil. Sedap. Rasa macam-macam manis. Sedap-sedap. Jangan tu dah cakap. Jangan. Nanti tu sedut kelulut. Apalah kau ni? Mana saya tahu? Saya ingat boleh hirup madu kat sini juga. Ish, ini corong tempat masuk sarangnya. Mana ada madu? Tengok ni, macam cendawan. Yang ni keropok. Yang ni macam donat. Sedapnya. Boleh makan ke tu? Nak juga. Kau ni asyik makan aje. Corong lain-lain bentuk ni, maknanya lebah kelulut yang berlainan jenis. Faham? Macam tu. Tapi, semua nampak sama je. Orang tak tahu tengok. Dah. Mari tolong keluarkan roti lebah ni. Ada roti? Atuk. Pegang elok-elok. Roti aiskrim. Yelah. Roti aiskrim. Sini. Sama-sama.
lah tu. Dah comot. Entah mana lah korang ni pergi main. Terima kasih, Daddy. Esok belajar lagi. Sama-sama. Bye. Jumpa esok. Suri ni dah? Ada. Ismail, jadi. Saya cari. Korang beli apa? I mean it. Saya apa beli? Risau ni. Aku jalan.